Ini ya. Jauh banget. Jatuh kayak tahu sih. Ini nge-lag gak sih? Ini nge-lag gak sih? Masih nge-lag gak? Udah beneran. Ternyata wifi-nya nggak nyampe ya. Terus tadi juga HP aku jatuh gitu. Terima kasih. Kali ini sharing kali ini HP ku dapat hadiah jatuh alias. Jadi aku mau pakai bandok. Ini cuma sebentar sih, cuma sampai maghrib kali ya. Pakai yang mana ya? Ini yang aku pakai semalam. Yap. Seperti biasa, wifi-nya nggak nyampe. Pakai yang mana guys? Yang kanan apa yang kiri? Ini ya. Apa bandonya zero tuh? Coba. Hai. Oke, ini jadi belum guys, aku belum ulang tahun, udah deh otan jobi om Benito. Aku belum. Aku mau lanjutin ngerjain buku ini. Aku nggak tahu ini bolehin atau enggak, tapi takut nggak boleh, jadi aku begini aja. Nggak kelihatan kan? Isinya kayak gini. Tuh. Nah, aku baru ngerjain segini. Satu lembar doang.
yang nggak kelihatan ya. Jadi enggak, mana TTS? Yuk, mari kita kerjakan. Halaman berikutnya. Sudah paling fokus nih. Tidak fokus. Enggak mau. Hiragana kata-katanya, katakananya udah hafal kah? Berarti hiragananya udah, katakananya kemarin sih udah, cuma sekarang enggak tahu. Terus di sini juga ada kertas. Ternyata aku nyimpen kertas binder itu loh. Flowchart. Mari kita simpan. Sumpah, ada Keisha lagi, ngakak deh. Brie popcornnya enak nggak? Aku kan bikin pakai karamelnya tuh kan. Ternyata karamelnya aku bikin jadi gosong. Akhirnya itunya apa namanya, popcornnya juga gosong. Karamel. Ya udah. Kerjaan yang ini kali ya. Maksudnya di apa namanya? Aku juga enggak tahu. Bukan yang ini. Santa Sua Brazil Regindes. Santa Sua adalah orang Brazil. Sato-san, kochira wa mai mira-san desu. Hajimemashite, mai mai mira-san, Amerika kara kimashita, dozo yoroshiku. Sato Keiko desu. Dozo yoroshiku. Watashi wa Maiko Mira desu. Kaishain desu. 私はマイクし、マイクミラ、マイクミラです。会社員です。会社員とアパや。やっぱり。会社員。会社員。
Ada yang tahu Kasyain enggak sih? Oh iya, kan ada HP aku. Kita lihat. Kasyain. Artinya Kai Shine. Ka kan karyawan. Oh. Berarti Mike Mira adalah seorang karyawan. Bener gak? Nggak tahu, kalau nanyanya bahasa Korea aku paham, lagi belum. Berarti tadi apa? Tadi apa nih aku mau? Mike Mira adalah, kerja apa karyawan? Gila. Watashi wa karu apa nih? Karushu. Karushumi. Karushumi. Karshum. Oh, Karsmit. Nama orang. Karsmit. Ja arimasen. Saya bukan Karsmit, melainkan and apaan sih? N. Ini kan N, C, G, N, G. Oh, engineer. Engineer maksudnya Carl Smith. Shinjo Sasagio. Apa-apa guys. Oh, mau aku ajarin nggak yang belum bisa? Nah, aku di kertas. Bentar ya, cita mati bisa. Aku tulis dulu itu. Iya, engineer. Karena kan kalau di bahasa Jepang kan jadi berubah kan kata-katanya. Jadi dari engineer jadi engineer. Lalu ini aku ajarin ya. Pokoknya cara ngapalin hiragana itu dari kan ada tuh alfabetnya namanya yang kayak a, ka, sa, ta, na, ma, wa gitu-gitu. Ha, n. Nah, bentuknya kayak gini. Misalnya kayak a, i, u, e, o. Kayak ini a, ini i, ini i, ini u. Salah. Jadi tulis Korea. U, ini e, ini o. Kelihatan gak sih? Oke, gak kelihatan. Terima kasih. Terus gimana aku cara ngasih taunya? Bu,
kamera kerja yuk, fokus. Gak punya spidol, punyanya pensil, pakai pulpen, bribil. Coba ini di sini ya. Mimas kah? HP saya di bawah. Masa aku ke bawah? Itu yang Kak Kenji, Kak Kenji bener. Nande sore wa kore wa hiragana desu. Jadi kalau misalnya saran dari aku, kalau misalnya mau belajar bahasa Jepang itu, bahasa apa sih namanya, hiragana, ngapalinnya tuh dari A, bukan A B, bukan A I K K gitu. Tapi kalau aku tuh dari A terus ke bawah K, terus ke Sa, ke Ta gitu. Jadi kalau a semua kaki kasatana gitu. Kalau i iki si ti ci gitu. Like that. Maafin ya. Kayaknya kalau pakai ini kelihatan deh. Bentar, pencahaya ini kurang. Tadang, itu ini A, I, U, E, O, O. Gitu. Terus aku tuh ini pengen ngerjain yang ini, jadi ceritanya. Nih, mana HP pensil aku hilang. Huruf hiragana ada lagunya tahu? Aku nggak tahu. Nah, emang ada ya? Watashi wa Maiku Mira desu, kaishain. Artinya, oh ini lebih gampang. Aku pikir ini tuh Maiku Mira tuh bukan nama orang, tapi aku pikir itu tuh mic, bahasa Jepangnya mic, mikrofon. Nah, mic-nya Mira. Aku pikir kayak gitu, ternyata salah. Tuh. Yang udah aku kerjain yang ini. Cuman berselembar doang. Ini mas kak. Tuh. Ini aku waktu cara ngerjainnya kayak ini kan mirasan wa Amerika jindes. Itu artinya Mira, si Mira itu orang Amerika gitu, karena Mira apa sih, Amerika Jin. Ini kan kanji nih. Nah, di atasnya tuh ada furigana
pokoknya ada hiragananya. Jadi itu yang aku baca. Kalau aku baca kanji. Tapi kalau udah terbiasa jadi bisa baca kanji deh. Kok gak fokus sih? Bu, ayo dong. Kerja, ini mana kameranya? Oh yang ini. Terus. Nah, abis tuh cara ngerjainnya lagi. Ini kan udah nih, ini contohnya nih. Mirasangwa Amerika Jindes. Ya kan? Nah, itu tuh dilihat dari sini. Mana tuh yang Mira? Nih. Iya kan ini Mira ya, kok cewek? Kok cowok ya? Ini Mira, bener kok Mira? Kok cowok sih, keren cewek? Nah, ini kan Miras, ini kan Mira. Nah, dia dari Amerika. Nah, ini kan ada 1, 2, 3 gitu kan. Nah, yang 1 yaitu apa ya? Nah, yang satunya ini itu dari nih. Yamada-san wa Nihonjin desu. Misalnya yang ini, karena kan si Yamada ini kan dari Jepang gitu. Terus lanjut, yang ini kan dari Thai. Oh, ini dari Thailand ya? Dari Thai. Thai. Bukan maksudnya. Maksudnya ini loh, nak tulisannya Yamada. Yogi Yamada. Ya, itu Thai. Thailand. Si Tagupo. Ini chotto matte. Sebentar aku mau lihat. Oh, wah, tawapon. Oh, ini namanya tawapon, guys. Tawapon. Aku lupa tadi ini apa. Aku pikir ku ketawa. Tawapon. Tawapon dari Thailand. Terus ini shumit. Shumit berarti kayak smith gitulah. Ini dari Duits tuh apa ya? Duits tuh apa ya? Maksudnya dari mana ya? Negara Duits apa? Belanda ya? Oh, Jerman. Oh iya, Jerman. Jerman. It's a German. Cu. Apa tuh tadi? Ti. Berarti kan Smith sangwa. Deutsch Jindes. Jin.
Terus ini contohnya Mirasang lagi. Ini nggak kelihatan ya. Mirasang, Mirasang wa kaishain des. Mirasang adalah pekerja karyawan. Baru diikutin. Smith sang wa ni engineer des gitu. Engineer des. Terus ini Yamada sang wa ginkoin des. Ginkoin. Ginkoin tu ginkoin. Itu bang gak sih? Coba ginkoin apa ya? Kaishain. Oh, haha. Coba baca. Ginkoin apa ya? Kalau aduh lupa. Oh ya, pegawai bank. Tapi makanya kan ginko, ginko kayak kayak bank. Gitu. Terus ada watto. Watto. Kan wa. Kayaknya kecil tuh. Terus watto. Watto sang wa sensei des, dia orang guru. Guru. Terus ini wapon sama gakusei des. Hah? Gakusei. Oh ini ya. Yeah. Gakusei pelajar. Terus nih mana ke ini watashi wa karu chumi karu smith jan ja arimasen, berarti saya bukan Carl Smith. Carls gimana sih biasanya Carl sini. Carl Smith. Ini gak sih tulisannya? Lihat deh, ngakak deh. Carl Smith. Memang mi kameraku sudah tidak jelas mi. Terus あの人 kata wa kanji apa ya kata, ada yang tahu gak sih ini mana nih kata あの人 kata wa Kimura-san desu ka, chotto matte, kata wa nani.
Oh. Wah, Ayu-san. Haha. Gambarimasu. Oh, berarti berarti ini kan orang itu Kimura-san, apakah orang gimana ya? Apakah orang itu Kimura-san gitu gak sih? Anohito wa Kimura-san desu ka? Anohito wa Kimura-san desu ka? Anohito wa Maria-san desu ka? Anohito wa dare desu ka? Gitu. Pecah, aku baru join. Wih, betul. Ada senseinya. Ini kan aku pakai kalimat yang pertama aja nih kan. Berarti apakah itu Kimura-san gitu. Tadah. Apakah itu Kimura-san? Sebenarnya nggak tepat sih harusnya, soalnya kan ada Hito kan. Jadi apakah orang itu Kimura-san gitu? Harusnya apakah orang itu? Apakah apakah dia kali ya? Apakah orang itu? Apakah orang itu Kimura-san? Nah, ini. Santosu-san wa Brazil Jin desu. Kenapa ini dibacanya Jin? Enggak Hito. Brazil Hito. Oh, bukan ya. Enggak nyambung. Brazil Jin desu. Ini ya udah aku isi. Santosu adalah orang Brazil. Terus ini Maria san mo Brazil Jin desu. Ternyata ini aku salah nulis guys. Ini kayaknya aku salah baca ya waktu itu aku. Aku malah nulisnya Alia dong. Padahal harusnya Maria. Soalnya ini Mari mana? Maria. Bukan Alia. Gomenasai. Maria. Tada. Maria juga orang Brazil. Terus ini. Mira-san wa EMC no Shain desu. Shain desu. Shain apa ya? Shain, shain, shain. Karyawan. Berarti Mira-san wah Mira-san adalah karyawannya IMC. Sini aja deh tulisnya. Hehe. Tadang. Karina-san. Fujidaikan.
Gaku, Fuji Daigaku Gakusei desu. Fuji Daigaku no Gakusei. Fuji Daigaku itu nama universitas gak sih? Fuji Daigaku nama sekolah. Nah, berarti Karina-san mana? Karina-san Fuji wa Fuji Daigaku no Gakusei. Berarti Karina adalah pelajar Universitas Fuji. Karina adalah Gakusei. Gakusei itu lebih masuk ke pelajar atau ke mahasiswa ya? Pelajar aja deh. Pelajar Unif Fuji. Terus tuh Teresa, oh Tere-chan wa 9 tahun des. Nih ini banget, ini T kan. Ya betul. Teresa wa 9 tahun des. Ini Tere-chan. Ah. Chan. Ah. 9 tahun. Terus Tarukun, Tarukun 8 tahun. Nansai it oi kutsu. Nansai. Mana? Oh iya ya. Ha. Teresa Chan. Komen ne. Teresa Chan. 9 tahun. Taro kun 8 tahun. Yay. Teresa 9 tahun. Kyusai desu. Hai, sini wa. Yay. Aku berarti udah 1, 2, 3, 3 lembar. Tinggal lagi ke sini. Lanjut ke halaman belakang. Ini nge-lag ya. Berican Erai. Erai wa nanda?
Seru ini. Iya yo. Kenyang. Kenyang gugu. Maksudnya pingkes. Erai bagus. Oh. Bisa mau movie mau liris. Kabarin ya kalau udah rilis. Kenapa ya aku kalau bisa ngomong rilis, kadang bisa kadang tuh yang aku baca malah liris. Ngakak deh. Kayak kadang-kadang bisa ngomong rilis, tapi kalau bisa kadang-kadang juga ngomongnya liris. Lucu ya. Haha. Abi tas jual batet kamu N5, aku N3 deh. Cadel ya? Enggak, aku tuh gak cadel. Meskipun lidah aku pendek, tapi aku gak cadel. Aisang kon fuji kaimashita. Arigatou gozaimasu. Bentar ya, kita lanjut. Enggak percaya banget aku enggak cadel. Rrr. Nah, bisa kan? Rrr. Rrr. Keren kan? Keren. Enggak. Aku tuh enggak cadel. Cuman kadang kalau bisa ngomong rilis jadi liris. Ya, lanjut. Cari dulu ya. Yang seru. Yang seru apa ya? Shitsurei desu ka? Onamae wa? Shitsurei desu ka apa ya? Shitsurei. Chotto matte. Oh, permisi. Oh, desu ga deng. Keren desu ga, pantesan kau nanya. Aku cadel. Ah. Iya. Bukan shitsure yang itu. Kayaknya kanjinya beda deh. Shitsure yang kayak permisi. Hah? Apa iya ya gak sopan ya? Shitsure desu ka? Kamu gak sopan. Nama kamu siapa ya? Bentar ya. Shitsurei desu ka? Shitsurei desu ka? Onamae wa? Ii desu. Rei san desu ka? いいです。おお、そうかな。berarti kan permisi. namanya sini jawabnya Risang. Iya, i. I. Berarti satu. Sebenarnya saya tidak paham ini diapain ya. Ini ABCD bukan sih? Apa diurutin?
Santos. 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 Santas. Oh. Paham, paham. Jadi lo misalnya maksudnya kan kayak ini ya, Isang sama Risang kan bunyinya kayak rada mirip-mirip gitu kan. Terus ditanya, maaf namanya siapa, nama gitu kan. Terus yang ini jawab Ides gitu kan. Terus yang satu ini ngiranya Ri, bukan I, Ri, Risang des kah? Nah, terus baru yang ini jawab lagi I, apa, I des, bukan, tapi I gitu. Cakep. Hey. Iya. Kalau misalnya i ini itu artinya tidak. Nih. Kelihatan enggak sih? Nah, itu tuh. I artinya tidak atau bukan. Bukan. Kayak bukan, tapi nama aku ini loh, nama aku Ides, bukan Ri gitu. Like that. Terus ini masukin ke sini. Santosu. Santosu kan. Buat lagi percakapan kayak gini. Nah, satu dimasukin Santosu des, Santosu des. Apa? Apa? Santasu. Iya, Santosu des gitu. Apa? Santasu des ka. Iya, Santosu des. Terus ini Wato. Ya ini nama-nama dia-dia juga nih. Nama-nama dia nih. Santosu, Wato sama Tawapon. Tanah pun. Yuki. Apaan sih? Kok aku jadi kebalik-balik sih? Bener gak sih? Santosu sih. Santosa nama siapa? Ini Santosa beri tulisannya. Santosu. Kenapa aku ngomongin Santosa ya? Santosa nama siapa deh? Bisa-bisanya aku salah sebut ke dia. Oke. Okay. Ya enggak sih kalau i. Kalau ini. Kalau misalnya, berarti kalau misalnya, kok aku bingung ya? Kayak, ini kan, i sama yang artinya bukan tuh iya kan? Iya, iya artinya tidak. I bukannya artinya benar ya? Aku jadi kebalik sih. Iya yang bukan ya. Iya tapi juga bukan kan.
Kalau yang nggak apa-apa. Kalau i artinya bukan ya, ya kan? Iya juga artinya bukan. Kalau yang tidak apa-apa, i da jobu desu. Gitu? Apa tuh? Oh ya ya ya, rampang. Oke. Okay. Lanjut. Terus yang nomor dua, Hajime maste, Mike Mira des. Amerika kara kimashita. Dozo yoroshiku ne. Dozo yoroshiku. Sato des. Dozo yoroshiku. Oh ini mah gampang. Jadi kayak Hajime perkenalkan. Saya Mira dari Amerika. Salam kenal gitu. Ini cuma salam kenal nomor dua. Gak ada apa lagi yang lebih seru. Iya. Anata wa gakusei desu ka? Hai. Gakusei desu. Anata wa Watashi wa Mira desu. Kan bagus sih. Anata wa Mira. Coba, coba, coba. Kore wa jisho desu. Kisho. Kore wa komputano hon desu. Kore wa watashi no kasa desu. Kono kasa wa watashi no desu. Kore wa telefon katto desu ka? Hai, so desu. Kore wa noto desu ka? Oh, not. Iie. Socha. Hah? Socha arimasen. Techo. Techo desu. Techo. Sore wa nan desu ka? Kore wa meishi desu. Meishi. Mata. Kore wa kyu desu ka? Nana desu ka? Kyu desu. Halaman berapa yang seru ya? Kore wa jisho desu. Jisho. Jisho shinbun meishi nan. Nani kore ala kono mamaru. Oh iya, jisho kamus. Berarti ini adalah kamus
Ini adalah kamus. Coba kita cari. Raisa sih. Zashi. Kore wa nan no zashi desu ka? Kore wa nan no? Kalau kore wa nan no itu maksudnya apa nih ya? Apa ya? Kore wa nan no. Nano. Nano. Nih. Tuh. Tuh. Oh, sore nih. Sore wa nano. Kore wa nano apa nano mono oh benda apa so desu ka so desu ka okay yay makasih banget lo yang udah makasih banget yang udah apa namanya bantuin aku menjawab ini buku Jepang. Jadi di sini tuh semuanya bahasa Jepang, nggak ada bahasa Indonesianya, nggak ada huruf isinya dan ini ada yang resesi bareng-bareng juga masih banyak banget. Makasih guys. Arigatou gozaimasu. Semoga nanti bisa ke Jepang beneran. Yeay, amin. Arigatou. Taru. Makasih juga yang udah ngirim gift. Siapa nih? Ingatlah kembali. Kader. Makasih kak. Yeay. Diaru. Kak Ali. Kak Sepia. Kak Fatah. Kak Fikri. Makasih kak. Oh ya, aku mau bacain dulu. Dari 25. Dari 25 ada kak ingatlah kembali. Ingatlah kembali. Nomor 24 ada kak Taufik. Nomor 23 ada kak Zizaknya. Nomor 2 ada Kak Rifangga, nomor 21 ada Kak Daufal, nomor 20 ada Kak Rifan Nisasi, nomor 19 ada Kak Fikri, nomor 18 ada Kak Daifullah, nomor 17 ada Kak Narajo, nomor 16 ada Takasang. Konbawa Takasang. Konnichiwa. Nomor 15 ada Kak Raditya, nomor 14 ada Kak Ai, nomor 13 ada Kak MSK. Nomor 12 ada Kak Deddy Cilok. Nomor 11 ada Kak Ben. Nomor 10 ada Kak Night Owl. Nomor 19 ada Kak Febrina. Nomor 8 maksudnya tadi nomor 9 apa sih? Tadi nomor 9 maksudnya. Nomor 8 ada Kak Alex. Nomor 7 ada Kak Gerald. Nomor 6 ada Kak Pram. Nomor 5 ada Kak Johan. Halo Kak Johan. Nomor 4 ada Kak Der. Halo Kak Der. Nomor 3 ada Kak Fata. Nomor 1 ada Kak Ali. Nomor salah deh. Nomor 2 ada Kak Ali, nomor 1 ada Kak Pur. Gua mau ayo. Arigatou gozaimasu. Hai. Johan.
Iya, terima kasih, Mas. Hai. Ya, karena udah mau maghrib, jadi kita udahan. Hehe. Makasih ya yang udah apa namanya bantuin aku ngejawab. Oke. Dadah. Daisuki, Krichan. Ayusan mo daisuki. Dadah. Kan aku bilang emang bentaran. Cuman sampai maghrib. Dadah. Aku matiin ya, bye.